Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, bahagia fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video guys, yaitu keluar beli makanan pakai gelang pink. Lelaki naik angin, lihat apa yang berlaku. Oke, ini daripada TV Viral Malaysia. Jadi langsung saja guys, kita play video. Let's go. Okay. Melalui satu hantaran video di akaun TikTok, pengguna yang bernama Irkin Fad telah berkongsi satu rakaman gelang pink tu. Kenapa sih maksudnya? Yang masih memakai gelang pink. Difahamkan lelaki tersebut dalam proses kuarantin kerana masih memakai gelang pink. Jadi aduh, proses karantina. Karantina berarti dia kan positif COVID-19 kan. Gelang pink. Oke, jadi di Malaysia itu kalau proses karantina berarti dikasih gelang pink guys. Oke, dan ya I don't know what. Kenapa dia boleh keluar kan? Inilah yang menyebabkan istilahnya case tu naik terus, tak pernah turun. Hah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, patutnya kalau dekat karantin pun dia memang stay je. Jangan keluar-keluar. Apa yang menjadi lelaki itu marah kepada dua pemuda berkenaan kerana mereka keluar dari rumah untuk membeli makanan tanpa mengikut SOP yang telah KKM sarankan. Ya Allah. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi. Okey, tolonglah faham, ikut SOP, undang-undang kita kena ikut. Jangan mentingkan diri, fikir orang lain sama. Okey. Tolong semua rakyat Malaysia faham kan, gelang pink ke, gelang merah ke, gelau hijau ke, kuning ke, kalau positif tak boleh keluar. Kan, kecuali dia potong. Ada yang bersetuju dengan lelaki tersebut, manakala ada juga yang aku yang positif tak pakai gelang pink pun tak berani keluar ni, suka-suka keluar. Okay. Kau orang mana? Klater. Kau ni orang Malaysia tau. Kau tahu tak kau pergi beli barang, kau jumpa orang semua. Kau tahu tak kau positif? Dia kata apa kau dengan gelang merah tu? Kau tak keluar, potong baru kau boleh. Kau suka-suka kau pula. Okey. Kau panggil orang lain lah. Tunjuk kau punya tangan. Kau nampak tak ni? Tunjuk. Kau buka. Okey. Nampak semua kena ping. Kau suka-suka lah kau orang ni. Kau tak tak melibatkan orang lain. Dia bukan macam tu. Kau tahu tak? Kau kena potong baru boleh kau keluar. Okey. Kau tak boleh suka-suka. Kejap guys, dia cakap tadi kalau dia dah negatif kan. Ah, okey, kejap eh. Kita tonton dulu. Kau duduk mana? Duduk mana? Hostel mana? Tak payah, tak payah. Kau jangan dekat dengan aku. Kau jangan dekat dengan aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan dekat. Okey. Bukan masalah surat tak surat. Gelang pink tak boleh keluar. Kau tahu tak undang-undang dia? Aha. Berarti kalau belum dipotong tak boleh keluar. Macam tu. Kau berapa orang duduk hostel? Kau kena telefon bos kau ke apa ke? Kau bukan boleh suka-suka macam tu. Kau melibatkan nyawa orang lain, kau tahu tak? Okey. Kau gelang pink tau. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini. Alright guys, sudah selesai videonya. So memang pemuda tadi itu menunjukkan apa namanya ya, mungkin surat bahwasannya sudah negatif, tapi gelang pinknya itu tidak dipotong. Nah menurut abangnya tadi bahwasannya kalau gelang pink itu belum dipotong tidak boleh keluar guys. Dan so memang ya sepatutnya jangan keluar dulu lah kan. Nah, sebab proses karantina seperti itu. Dan memang sudah dinyatakan negatif gitu. Jadi bingung juga saya mau harus gimana gitu kan. Tapi yang terpenting karena mungkin peraturannya kalau pakai gelang itu tidak boleh keluar rumah seperti itu. Dan sepatutnya karena dekat Malaysia itu kan macam lockdown lah, PKPP kan. Nah itu sebenarnya kita memang tidak dianjurkan untuk keluar rumah kalau memang tak urgent kan. Dekat sini pun saya macam tu. Tak boleh keluar rumah, apalagi ni dah terkena positif macam tu. Kita kan tak tahulah positif atau tak pun kan. Tapi kena memang jaga jarak kan. Mau positif, mau negatif, semua kena jaga jarak. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya kita semua ini aman guys. Macam tu.
Dan I tak faham lah macam mana komentar kawan-kawan soal video ni. Langsung saja komentar dekat bawah. Terima kasih dah tengok video ni sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.